Dalam kehidupan, apapun yang Anda lakukan akan berimbas entar. Gatel. Apapun yang Anda lakukan akan berimbas apa yang Anda alami saat ini. Malam ini kita akan mengungkap fakta dari seseorang. Benci, dendam, lesu, letih, lunglai, lemas, apalagi ya? Sampai terbakar api cemburu. Jangan-jangan cemburu buta. Maaf. Ini karena saya dekat sama penyanyi dangdut. Coba lagi. Jangan dinyanyiin. Jangan dinyanyiin, orang makin tahu suara lu enggak enak, ngerti enggak? Selamat malam pemirsa. Serah deh, mau malam, pagi, serah lu deh. Oh, langsung diauri gitu. Nama Roy besar. Di samping saya sudah ada sahabat saya. Rekan kerja saya. Dede. Dede, kok gak pakai jilbab hari ini? Bukan dong. Itu Dede Lesti, calon istri kamu. Beda. Berat. Saya mencium aroma. Sebentar, saya belum memperkenalkan kamu, Roy. Di sini sudah ada partisipan. Maaf, ini diajak main gak nih abangnya kalau nggak mau ngambil bakso? Di sini sudah ada partisipan. Gua ngomong gue nih. Ini lu lagi diajak main. Gua mah nggak ngajak main lu. Kasih gue istirahat satu segmen sama lu. Silakan Roy. Dibaca partisipannya. Saya mencium aroma. Karma buruk. Namanya siapa? Siapa? Nama bapak siapa? Ini Robby. Nama bapak siapa? Nama bapak siapa? Oh ini. Bapak siapa? Haji Bolot. Saya lahir tanggal berapa? Tanggal berapa? Lahir tanggal berapa? Diberanakin. Lahir tanggal berapa lahir? Saya mencium aroma mau membunuh nih. Saya udah kesel. Tawa lagi. Rob, tanyain Rob, dia lahir tanggal berapa? Sebentar Roy. Saya coba pakai toa ya. Umur berapa? Umur. Ya hitung aja dulu saya dilahirkan tuh. Dilahirkan pada waktu bikin jembatan. Jembatan itu. Saya mau lihat aroma di belakang bapak ada uang. Mana? Uang aja dengar. Saya mencium ini aroma ini bapak di belakang. Saya mau lihat ada uang. Bapak dikejar banyak hutang. Saudara Roy, terlihat sekali beliau ini banyak pikiran. Soalnya rambutnya sudah mulai tipis. Karena saya melihat aroma karma buruk yang ada di dia karena dia. Iya. Karena tidak pernah mau bayar. Pasti cengin aja denger. Enggak, saya belum pernah punya utang ya, Mak. Ini saya lihat di belakangnya. Ya, lihat di situ. Iya, kan memang di sini, saudara. Yang Haji. Banyak utang, orang banyak utang, botaknya di belakang. Ya memang begitu tadi kata teman saya. Ya utang mobil apa? Ah,
Apaan sih tuh? Telat! Ngelek, ngelek! Saya juga mencium aroma-aroma kebahagiaan. Oh, tadi nyium aroma. Emang saya kentut tadi. Kentut ya? Bukan kentut, bukan kentut. Saya mencium aroma-aroma kebahagiaan. Bukan di sini. Bukan. Aroma-aroma kamu sebentar lagi akan bahagia. Aroma-aroma. Aroma-aroma. Saya juga mencium aroma-aroma. Aroma-aroma. Bakal memasukkan pernikahan. Aroma bahagia. Aroma-aroma. Ada yang kawin ternyata di sini. Aroma apa lagi selain itu? Ada lagi aroma apa lagi pasti? Saya mencium aroma-aroma. Apa lagi nih? Settingan. Beda dong. Lurus aja, lurus, lurus ya. Saya mencium. Apa aroma apa dia? Aroma-aroma. Apa? Aroma irama. Aroma irama. Saudara Roy, kamu mencium bau apa-apa lagi? Iya. Saya mencium ada aroma, aroma-aroma yang tidak sedap. Saya melihat aroma. Di sini aroma tidak sedap. Ada apa emang, Dek? Ada apa tidak? Bangke tikus ternyata di sini. Bisa, bisa. Robby. Iya. Saya boleh minta lonceng? Waduh, lonceng udah dibunyiin bahaya udah. Roy. Bahaya lonceng. Tadi Roy, saya habis nyeruput kopi, masih bapak, bekas ya? Bapak ini harus saya bersihkan. Bapak ini harus dibersihkan. Saya ambil sebentar. Lonceng bahaya udah, kalau kasih-kasih lonceng bapak kasih. Bapak ini mah gak terlalu banyak kotor, kupingnya doang yang lu bersihin. Udah jangan pada ngikutin, itu jadi ngikut-ngikutin, jadi kena gitu-gitu juga. Kenapa sih? Tuh, dia mah digigit kagak denger. Coba lebih keras, Dek. Dede lebih keras. Aroma-aroma budek. Yang keras, Dek. Dek, gini, Dek. Keras, Dek. Ini kita ngapain nih? Saya juga bingung. Saya buat jualan es krim. Hah? Buat jualan es krim. Buat jualan? Iya. Nah, Dede. Hei! Ya, lu gimana sih? Lonceng. Sini lu. Lu jualan es krim sekarang. Lah minggu lalu jualan wik lu. Gimana sih? Lu gimana sih? Dia sosok enggak tahu padahal dia langganannya. Iya. Gimana sih? Apa sih Bilar? Tapi ya. Apa? Itu loncengnya bukan dari kayak gitu. Aku loncengnya tuh dari Nepal. Oh, Nepal. India ya. India. Ini menepalkan tangan. Kepal. Kepal, say. Tapi perlu diketahui ya, bahwa Roy itu bisa membaca tentang orang lain. Tapi dia tidak bisa membaca dirinya sendiri. Jadi maksud lu kenapa? Lu mah kayak pikir orang nyindir nih, ya? Ya? Ini maksudnya ini kan acaranya komedi kayak gosip, lu malu. Pernah ketangkep. Nggak pernah ketangkap, cuma satu. Pernah kegerebek. Udah. Sekarang ini ada artikel. Ngapain? Belum ada acting? Belum. Lu diem. Diem dulu. Ya, ini... ada artikel yang mau kita bahas. Coba kita lihat. Artikelnya... Roy Kyo... Roy Kiyoshi sudah meramal dirinya akan ditangkap oleh polisi. Aroma nggak enak gitu nih. Dong, ini kan komedi bukan gosip.
Jujur gue. Ngantuk. Lu kenapa sih? Sorry, ini pemain ngantuk, Kapten. Kenapa? Saya... Makanya tadi abis buka jangan dangdutan, lu dangdutan sih. Kan kamu bareng sama saya, pura-pura gak tahu kamu. Tapi belum keambil, bisa diulang lagi gak? Kamera gak dapet. Pas lo jatuh kamera gak dapet. Saya kira tadi kuat. Ulang lagi. Ini mau bahas artikel dulu ya. Saya kira tadi kuat. Enggak. Bahas artikel dulu bentar ya. Silahkan. Ya. Bagaimana deh? Jadi tuh sebenarnya emang aku udah ngeramalin kan. Aku selalu apa-apa tuh catetnya di handphone gitu. Jadi 7 hari sebelum penangkapan polisi itu, aku tuh udah tulis kayaknya akan ada kejadian polisi nangkep aku, tapi tuh aku nggak tahu itu kasus apaan. Kayak gitu. Tapi udah ada firasat juga ya? Udah ada firasat sebenarnya. Firasat! Cepat pulang, cepat kembali, jangan ini Bobby Purba. Iya. Aduh, jenggotnya mas. Roy! Iya. Ini bukan jenggot. Apa? Ini ampas kopi. Iya. Yeah. Benar kalau Dede Ono kan dia bisa joget dangdut. Kalau ini bisa joget Korea. Bisa tahu nih. Korea, musik Korea. Musik Korea. Eh, lagu Korea. Korea. Do a light girl, tenenene. Bisa gak? Penonton di rumah pengen minta sekali lagi katanya Dede Roy kayak gitu lagi. Roy, ada apaan sih? Udah. Seperti... Dari tadi aroma terus. Saya mencium aroma wanita cantik. Aroma pisah nih, lagi jauhan.